Sementara ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan bersembunyi di celah dinding rumah warga di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Khawatir membahayakan, warga pun menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk menangkap ular itu. Tim pemadam kebakaran berupaya keras mengeluarkan seekor ular sanca yang bersarang di dinding rumah warga di Jalan Pepaya, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Bahkan petugas harus membobol dinding menggunakan palu untuk mengeluarkan ular sepanjang 4 meter ini. Setelah berjibaku sekitar 2 jam, ular akhirnya dapat dievakuasi dari tempat persembunyiannya. Diperkirakan ular berasal dari saluran air yang berada di sekitar pemukiman. Untuk sementara, ular dievakuasi ke kandang transit Damkar Pekanbaru sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman.